warahmatullahi wabarakatuh. Bola semua kembali lagi dalam kegiatan Kenduren Mas, kendaraan urun rembuk masyarakat yang kali ini hadir di Kecamatan Muling, Kabupaten Pasuruan. Seperti biasa ya Bolo, Kenduren Mas dengan semua OPD yang hadir langsung menjemput bola untuk memberikan layanannya kepada masyarakat. Kali ini hadir di Kecamatan Desa Nguling. Jadi daripada berlama-lama mungkin ya, seperti biasa sih, kita akan ngobrol-ngobrol sama warga Desa Nguling, warga Kecamatan Nguling maksud saya, untuk mendengarkan bagaimana sih pendapatnya mereka tentang program Kenduren Mas, program unggulan Kabupaten Pasuruan ini ya. Nah sekarang ini kita sudah ada di standnya milik Dinas KB dan PP Kabupaten Pasuruan yang betul memberikan apa ya pelayanan terkait konsultasi KB dan sebagainya. Nah di sini ada banyak ibu-ibu nih yang mungkin mau konsultasi dan sebagainya ya. Kita dengarkan apa ya, keinginan mereka gitu. Ibu dengan siapa, dari desa mana Bu? Dengan Ibu Ulia dari Desa Sudimulyo. Saya kesini nih, saya sebagai PPKBD di Desa Sudimulyo mengirim orang ikut KB susu. Oh, jadi mendampingi masyarakat yang mau pasang KB susu ya? Iya, iya. Sangat bagus. Kebetulan ini pelayanannya orang yang saya kirim itu enggak merasa keluhan apa-apa. Seperti yang kita lihat ya, masyarakat Muling sangat antusias sekali, terbukti dengan ini di belakang saya banyak sekali yang mau ngantri di stand favorit nih, stand primadona di Kenduren Mas ini. Kita coba cari ini ya, tanya. Ibu dari mana Bu? Dari Gandang Gendes, Gandang Gendes Bu. Ke sini mau urus apa tuh Bu? Betulin kakak. Bikin. Betulin kakak? Iya. Sudah selesai. Sudah selesai. Iya, ya? Antrian nomor 2 udah selesai. Oh, udah selesai. Iya, nunggu teman saya sekarang. Okay. Tapi yang jelas cepat ya, Bu ya? Iya, cepat. Kalau dokumennya semua lengkap pasti cepat ya? Iya. Okay. Nah, kalau sekarang ini saya sedang berada di stannya Dinas Tenaga Kerja. Dinas Tenaga Kerja ini memberikan pelayanan apa saja sih? Coba kita tanya ya. Dari mana, Mbak? Dari siapa? Saya Wahyuning Suroya. Iya, dari, ya, dari Nguling, dari Klaten. Oke, ke sini apa nih Mbak? Kartu kuning. Oh, kartu kuning. Iya, sangat menguntungkan buat para pencari kerja, karena memang enggak perlu harus bolak-balik ke sana kantor, enggak perlu ya. Setelah tadi kita ngobrol-ngobrol ya sama warga Nguling, sekarang ini kita mau coba ngobrol sama Pak Sekretaris Camat. Gimana sih pendapatnya atau antusiasme warga Nguling ini di acara Kenduren Mas? Selamat pagi Pak Sutianang ya? Iya, selamat pagi. Iya, Pak, ini Kenduren Mas hadir di sini, warga Nguling antusiasmenya seperti apa Pak? Alhamdulillah, antusiasme warga masyarakat sangat bagus. Itu mulai pagi begitu tenda dibuka mereka langsung antri, terutama di kependudukan, kemudian di dinas sosial yang menangani masalah PKH. Ada berapa desa sih Pak di Nguling ini sebenarnya? Di Nguling ada 15 desa. Sosialisasinya sebelum acara ini ke masyarakat gimana Pak? Antara lain kita sampaikan pada saat musrenbang, kebetulan ini musimnya musrenbang. Kemudian juga ada mobil keliling, mobil pok. Iya, program ini merupakan program unggulan Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Tadi disampaikan oleh Bapak Asisten sebagai realisasi dari janji-janji politik pada saat kampanye gitu ya. Dan ini merupakan pendekatan pelayanan dari dinas-dinas terkait pada masyarakat secara langsung. Baik, ya sama-sama. Itu tadi pendapatnya warga Nguling yang disampaikan sama Pak Sekcam ya. Jadi sebenarnya Kenduren Mas ini sangat diharapkan sama warga Nguling khususnya, karena warga bisa langsung mengurus apapun di sini
secara ini dekat, jadi bisa terjangkau oleh masyarakat juga. Gitu. Selamat menikmati Kenduran Mas dan sampai jumpa di Kenduran Mas di kecamatan lainnya.